kesekian kalinya, Wong Solo Group menjalin kerjasama dengan pihak lain demi pengembangan bisnis. Kali ini mereka menggandeng PT Pangansari Utama untuk penyediaan konsumsi bagi para pekerja tambang, yang membutuhkan makanan praktis siap saji. Namun untuk langkah awal, kerjasama antara Wong Solo Group dan PT Pangansari akan difokuskan pada penyediaan konsumsi dalam event PON 20 Papua. Kita punya banyak branded itu, lainnya Surabaya, yang kaki lima, sambal lalak, itu dosa bakar som, terus tiga bakar mas diri, sabu suki, dan soto Lamongan, baru juga soto, bakso, bakso Solo, bubur juga. Dan ini ya kita tetap bergerak di makanan, Pak. Memang saya bah saya teruntuk makan dua makanan. Sudah saya makan terutama makanan itu dari saya, Pak. Nah, mungkin itulah sehingga kita kemarin kita buka ada di beberapa kota di seluruh Indonesia dan ada buka di Jeddah, Pak. Jeddah ada dua, satu di mana? Sarafiah sama Barat, Pak. Di Sarafiah kita ngambil segmen untuk orang lokal, orang Arab asli. Yang di Barat untuk orang umroh, ya, Pak Ibu, yang pelanggan kita, kantor. Pangan sawi. Jadi kalau ingat pangan sawi, makanku. Kalau ingat makan, makanku pangan sawi. Iya. Memang dalam dunia usaha food industry, kemudian kami bagian dari media group, di mana bapak ibu semuanya sudah melihat media group itu ada Metro, ada Medcom, kemudian ada hospitality, ada Intercontinental Hotel di Bali, yang terbesar di Bali. Dan juga ada Papandayan Bandung, ya, dan media, Sheraton Media. Penanda tanganan MOU dilakukan di Gerai Makanku yang berada di kawasan Pabelan Sukoharjo pada Senin malam tanggal 14 Juni tahun 2021, dan disaksikan oleh para perwakilan pengusaha kota Solo, Kadin serta para kolega kedua perusahaan. Penanda tanganan dilakukan langsung oleh Haji Puspo Wardoyo sebagai owner Wong Solo Group dan Makfur Lasah Direktur Utama PT Pangansari. Solo ya dengan Makanku dengan produk Ripop ini sudah memproduksi dengan
kualitas teknologi yang sangat bagus untuk kebutuhan para customer kami Pangan Sari yang berada di proyek-proyek kami di tambang seperti di Freeport ya, kemudian tambang-tambang lainnya dan juga oil gas. Untuk kerjasama ini akan kita kolaborasikan ya, sinergikan ya. Jadi apa yang bisa Pangan Sari nanti dukung untuk ke Wong Solo, demikian juga apa yang Wong Solo bisa dukung untuk Pangan Sari untuk kebutuhan food industry konsumen kami di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya alhamdulillah, jadi Pangan Sari adalah merupakan satu apa ya, memang lobby untuk apa ya, andal dalam mencari peluang-peluang untuk perusahaan baik pemerintahan atau baik swasta. Jadi memang ya, kami sebagai pembuat makanan, nah kita harus nggak, kita bisa kerja sama beliau itu luar biasa. Kita, insya Allah ya, kita bagian masalah, jadi mengalami kerjasama. Kita nggak perlu pemasarannya beliau, jadi dia memasarkan lah masalah-masalah kami. Konkretnya sebenarnya kerjasama ini? Ya, kerjasama dan bentuk dia punya, memang udah lama punya catering ya, tapi cuma cateringnya beda ya, dia kan frozen ya. Makanya kan beda dengan lainnya dunia satu. Kemarin yang sudah yang jadi bosan ya. Enggak. Ini akan memudahkan untuk transportasi, untuk gudangan, untuk gudang dan sebagainya. Memudahkan. Sehingga kayak Pangan Sari harus butuh saya. Ini benar sama kontrakan ini. Ya, kalau kita baik ya, dan waktu dekat ini kita kerjakan yaitu PON.